Ya kalau kita selalu dengaknya ke atas, lihat ke atas, sampai lupa ke bawah. Yes. Dengan kehidupan yang sekarang ya, apalagi kita udah ngelihat kehidupannya Fajri kayak gini, bersyukur banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini sawah saya diapain ya? Maaf bang, numpang, nyari keong. Nyari keong, udah izin belum? Udah sih kata dia. Sama siapa bang izinnya bang? Tadi orang. Ini sawahnya udah saya beli. Baru ditanemin atau gimana nih abang Fajri? Fajri iya, namanya? Iya baru ditanemin. Baru ditanemin? Oh, berarti harusnya nggak boleh diinjek-injek nih. Harus, iya, harus hati-hati injeknya ya. Iya. Karena baru dibibitin ya. Naik ke atas dah. Naik ya. Sini. Nyari apaan ini? Nyari keong. Ternyata susah ya nyari keong. Nah. Cuma dapat segini doang loh. Makanya. 4 biji bang. Bisa bang. Nggak apa-apa nih lewat sini ya. Iya. Yuk, coba. Ya Allah. Aduh, aduh nyangkut. Baik. Ah. Kita geser sana, yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I love you. Oke, ya. Kita masuk sana. Baik, Abang Fajri. Ya, kita geser lagi. Ini bocah siapa ini geser ngapa? Sini. Langsung aja bubur. Ya. Hati-hati ke dibur. Nih. Abangku tadi udah seharian barengan sama Abang Fajri. Nah, abangku. Iya, Bang. Udah barengan tadi, akhirnya nyemplung juga ke sawah. Nyemplung. Apa lagi tadi kerjaannya? Ngangkut galon. Ngangkut galon. Dua-duanya kerjaan setiap hari? Iya, setiap hari. Yang paling utama di mana? Kita nyari kiong atau yang galon? Galon. Utama galon. Sebalik galon baru nyari ini. Baru nyari ini, ya. Ini sampingannya. Abangku gimana ngerasain jadi dia? Iya, kalau kita selalu dengaknya ke atas, lihat ke atas, sampai lupa ke bawah. Yes. Dengan kehidupan yang sekarang ya. Apalagi kita udah ngeliat kehidupannya Fajri kayak gini, bersyukur banget ya. Bersyukur banget. Ini ya. Salah satu mungkin cara Allah buat supaya kita, lo manusia, jangan maruk, lo lihat ke bawah nih, masih ada yang di bawah lo lagi, yang masih banyak kebutuhan. Lo yang cukup, bersyukur aja udah. Dalam ya buat kita semuanya ya, terutama untuk yang nonton semuanya juga ya. Abangku, saya mau tanya, abang anak keberapa? Anak pertama. Udah ngerasa berbakti belum sama orang tua? Belum, masih pengen bahagiain orang tua lagi. Nah sekarang umur kamu sudah? 18. 18. Sekarang saya mau tanya sama kamu, kamu happy pas kapan? Gak ada sih, gak ada yang bahagia sih. Gak ada bahagianya. Iya. Artinya 18 tahun ini kamu jalani ya, ya begini aja. Iya begini aja, apa gak adanya. Ada. Pengen gak sih bahagia hidup? Pengen. Apa? Saya pengen orang tua saya cepat sembuh. Oh sakit orang tanya. Yang ibu atau yang bapak sakit? Ibu. Kira-kira kerjaan apa yang kamu inginkan yang akhirnya bisa nambah perekonomian keluarga dibanding, maaf ya, kalau tadi aku udah dengar dari abangku. Coba kamu kira-kira punya impian apa untuk kerja apa yang lebih jelas? Servis-servis AC. Kamu bisa? Bisa. Saya kan ngikut orang juga lama. Okay. Di sini banyak perumahan? Banyak di sana. Banyak perumahan ya? Ini kan masih Katani. Di kampung gitu ya? Baik, sekarang lihat saya. Apa yang kamu lakuin bener? 18 tahun gak pernah bahagia. Kamu bahagiain orang tua kamu, adik kamu. Tapi sekarang saya mau kamu lebih baik lagi. Saatnya kamu juga untuk bahagia. Hingga sekarang kamu ke depan tetap jadi kamu, tapi lebih hebat lagi, lebih jelas lagi penghasilannya, lebih jelas lagi harapannya. Dan untuk itu saya mau titipin uang. Manfaatin uang ini untuk menuhin apa yang tadi kamu cita-citakan. Uang sebesar 15 juta rupiah. Abang Fajri boleh berdiri. Baik, abangku dengerin baik-baik. Ada uang 15 juta rupiah dari uang kaget. Ya. Terima kasih. Uang ini akan jadi milik abang, ada peraturannya. Peraturannya nanti begitu dihitung waktunya, tidak boleh mampir-mampir. Mampir ke rumah tetangga, saudara, adik, udah lupain semuanya. Maju ke depan. Okay. Kenapa nggak boleh mampir-mampir, Neng? Nanti uangnya dikentit. Dikentit. Selama perjalanan nanti beli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.
Jadi semua nanti barangnya akan tanggung jawab sama saya. Beli barang minimal 7 barang, tidak boleh kurang. Paham ya? Selama perjalanan uang tidak boleh masuk kantong. Iya, siap. Atau masuk tempat yang lainnya. Iya, siap. Sehingga ada timekeeper saya lihat uangnya tinggal berapa. Dan waktunya adalah 30 menit. Dan biar aman perjalanannya ada Bapak Rahmat. Bapak Rahmat dari mana Bapak Rahmat? Dari Korprimob Polri. Baik, Abang Apandi mau ikut ke pasar apa kagak? Ikut. Asik. Ikut. Ikut ya. Hati-hati yang masih jet lag. Oke. Temenin ya. Baik, kita jalan. Jalan. Kita jalan ya, kita jalan ya. Baik, langsung aja kita hitung. Bentar, Abang cakep. Siap. Ya, bantuin ngitung semuanya ya. 5 Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah jalan ke pasar. Mudah-mudahan 15 juta rupiahnya berasa 100 juta. Mudah-mudahan nanti bisa punya usaha sendiri. Baik, bagaimana keseruan di pasar? Tonton terus Uang Kaget Lagi. Ini Pak, saya kalau nyari belut nih, nyari lindu belut-belut. Terus saya tebar, iya. Sekarang saya tinggal ngambil ini. Emang biasanya kalau naro-naro kayak itu dari jam berapa? Dari jam 7. Oh, dari pagi? Jam 7, iya. Ntar siang dikit saya baru keliling sepit. Gitu. Oh. Ini sih ya, udah ada langganan, tetangga-tangga pada ngambil kalau saya dapat gitu. Iya. Kira udah ada belum? Ya, nggak tahu deh. Coba kita ambil dulu ya. Coba-coba. Iya, mudah-mudahan ada. Udah. Tapi om, jatuh. Gimana cara lighting mana? Di sini buka. Ini buka? Iya. Wih, ini ada Pak? Ada. Oh, alhamdulillah. Tuang, coba tuang. Ini masih lebih kecil, lihat mana ya? Oh, di sini. Iya, ini kan ada hijabnya. Dia nggak bisa kemari. Oh. Makanya paling kita keluarin ke depan gitu. Nih. Belut apa ula? Belut. Oh, ini belut nih? Belut, belut, belut. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Ada isinya. Oh, habis? Habis. Oh, cuma dua? Cuma dua. Hati-hati, hati-hati. Nih. Dapat belut ya. Alhamdulillah dapat tuh gede. Iya, ini ada lagi nih tuh. Iya. Ada dua lagi? Ada dua. Ini kalau kayak gini bisa dapat berapa, Pak? Ya sekilo, kadang-kadang ya kurang gitu. Sekilo tuh berapa? Ada 25 sekilo. 25 ribu? 25 biji. 25 ekor? 25 ekor, sekilo. Sekilo? Iya. Berarti kalau dirupiahin bisa dapat berapa? 25 ribu. Berarti satu itu satu seribu, seribu. Tapi kan tetap belinya kiloan, nggak bisa satuan. Hah? Mas ada, mas ada, mas alhamdulillah. Oh, tutup, tutup, gede, 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 wow, wow, wow. Ayo. Alhamdulillah gede itu sampai gede banget. Iya, ada dua, mas ada dua. Hati-hati ya, hati-hati, takut ada ulahnya, takut ada ulahnya.
tua, ada tiga. Wih, tiga kecil-kecil tapi. Kecil-kecil, iya.